Hai semua, bersama lagi dengan Sajian Bunda. Kali ini Sajian Bunda mau membuat cemilan dari ubi. Cemilan ini sangat disukai keluarga karena rasanya enak, teksturnya juga crispy banget. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja yuk tonton videonya. Pertama kita siapkan ubi. Ini ubinya sudah kita kupas dan dicuci bersih. Kita potong-potong. Kita potong kecil memanjang. Ukurannya terserah, tetapi jangan terlalu kecil atau terlalu tebal ya. Seperti ini saja. Kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat adonan tepungnya. Tuang terigu dalam mangkok, tambahkan garam, gula pasir, baking powder dan vanili. Lalu kita tambahkan air bertahap. Kita aduk sampai tercampur rata. Kita tambahkan lagi airnya sampai kental seperti ini. Kemudian kita masukkan ubinya dan ratakan. Sekarang kita siapkan terigu keringnya, tuang terigu dalam wadah. Kemudian kita lumuri ubi yang sudah direndam dengan terigu kering sampai rata. Kalau mau tepungnya lebih tebal, kita bisa ulang pelapisannya 2 kali. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak, kita goreng ubi. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Pertama kita goreng dengan minyak panas, kemudian kita kecilkan apinya dan goreng dengan api sedang sampai matang. Jangan lupa dibalik-balik ya. Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Ini enak banget, hasilnya cantik dan kriuknya tahan lama. Oke, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.